taufik dan hidayah kepada kita dalam kita menjalani kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan redha kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Muslimin muslimat, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-178 daripada surah Al-Baqarah, dan telah saya jelaskan ayat tersebut daripada awalnya hinggalah kepada potongan ayat faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan, yang kita sentuh berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi peluang untuk menyelesaikan kes pembunuhan yang mana pada asalnya hendaklah dilakukan qisas, tetapi jika keluarga mangsa ingin memaafkan, ingin mengampunkan si pembunuh, dan dengan itu mereka sanggup mengambil ganti rugi atau ganti nyawa iaitu diyah, maka proses pembayaran atau proses tuntutan diyah itu sendiri perlu dilakukan dengan al-ma'ruf dan dengan al-ihsan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka apakah lanjutan daripada itu? Lanjutan daripada sikap ingin memaafkan kesalahan orang yang membunuh, maka ia suatu sifat yang sebenarnya menggoncang hati dan perasaan manusia, terutamanya orang yang telah melakukan jenayah. Si pembunuh telah melakukan jenayah yang begitu dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala murkai, tetapi dengan hidayah Allah, dengan rahmat Allah, jenayah itu telah dimaafkan oleh mangsa bunuh yang telah dilakukan itu. Maka inilah bukti betapa Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dalam kalangan hamba-Nya perasaan ingin memperbaiki kesalahan dan kesilapan, walau sebesar mana pun kesalahan dan kesilapan yang ia lakukan. Di dalam Islam bukan hanya sekadar ada peluang yang kedua, tetapi peluang yang ketiga, keempat, kelima, dan tidak ada bilangan yang sebenar sehinggalah sampai masanya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa manusia itu sendiri. Dan ingin membuktikan bahawa agama Islam itu adalah agama yang sangat mementingkan hubungan ukhuwah insaniyah, hubungan persaudaraan dan kemanusiaan antara manusia. Janganlah kerana suatu jenayah itu menjadikan manusia saling berbunuhan, saling berdendam, saling berpecah belah, seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi peluang kepada manusia untuk terus hidup dalam keadaan aman dan damai selagi mana mereka menurut dan mentaati segala ketentuan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah, lihat saja di hujung ayat ini Allah berfirman, "Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah." فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas yaitu dengan membalas dendam, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Allah telah jelaskan dalam frasa ini bahawa apa yang telah Allah syariatkan kepada kita iaitu kemudahan dalam menyelesaikan hukuman ataupun perintah qisas ini dengan adanya yang dipanggil sebagai adiyah, sebagai balasan, sebagai bayaran atas nyawa yang telah diambil itu kepada keluarga yang terbunuh. Apabila ia merasa redha untuk memilihnya, maka itu semua adalah dipanggil sebagai takhfif, sebagai suatu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, telah tetapkan kepada manusia. Dan apabila berlaku ataupun adanya adiyah ini adalah suatu keringanan kepada yang telah melakukan jenayah, kepada si pembunuh, dengan meneruskan atau dapat ia meneruskan hidupnya kerana tidak dibunuh balas. Pada masa yang sama dapat ia menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah harta kepada keluarga yang menjadi mangsa pembunuhannya. Begitu juga menjadi suatu keringanan dan manfaat kepada keluarga mangsa bunuh apabila dengan wang yang dibayar sebagai diyah ini, sebagai balasan ataupun sebagai perkara yang menyeimbangkan
ya, ataupun nilai kepada kemaafan yang diberikan tadi, maka dengannya keluarga tersebut boleh mengambil manfaat daripada harta atau wang diah itu. Maka jelaslah kepada kita bahawa Islam adalah suatu cara hidup yang di dalam pensyariatannya terkumpul padanya kebijaksanaan atau hikmah yang besar. Bukan hanya sekadar dengan menyelesaikan rasa tidak puas hati apabila seseorang itu telah kehilangan seseorang yang disayanginya dengan sebab terbunuh atau dibunuh, tetapi juga mengumpulkan di dalamnya keadilan, kesaksamaan dan juga rahmah. Maksud, jika ingin dibalas atau ingin disamakan secara saksama hukuman terhadap pembunuhan yang dilakukan, ada hukum qisas, maka boleh dilaksanakan secara benar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hukum ini tidak boleh dinafikan. Jika hendak dilaksanakan, maka dilaksanakan. Tetapi jika hendak diampunkan, maka hendak dileraikan dengan suatu keampunan yang diganti pula dengan diah itu, maka inilah yang dinamakan sebagai keringanan, kemudahan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan rahmat Allah Ta'ala inilah, dengan keadilan yang telah terbukti melalui hukum qisas dan hukum diah inilah, suatu yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada umat manusia, kerana keadilan itu akan menghilangkan keburukan dan kejahatan jiwa manusia yang sentiasa ingin membalas dendam, akan meleraikan belenggu-belenggu hasad daripada hati-hati manusia, dan akan mendatangkan kekesalan yang amat sangat kepada yang melakukan jenayah supaya tidak lagi mengulanginya. Dan ini semua adalah hikmah yang besar dan rahmat yang tidak terperi daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini diakhiri dengan firman Allah di akhir ayat ini yang berbunyi, فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas, yakni untuk membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri ayat ini dengan suatu janji buruk, suatu janji yang tegas daripada Allah Ta'ala kepada manusia atau sesiapa sahaja yang melampaui batas, yang melampaui syariat yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermaksud, sekiranya telah berlaku penyelesaian terhadap kes bunuh ini, apabila ia sama ada berlaku qisas ataupun berlaku kemaafan, pengampunan dan pengambilan diah, jika berlaku juga mana setelah diterima diat tersebut, orang yang dibunuh, orang yang membunuh itu, yang pembunuh itu tetap dibunuh, ataupun tetap ada pembunuhan tetapi bukan kepada orang yang berhak dibunuh, bermaksud berlaku balas dendam dalam bentuk yang lain pula, maka Allah berfirman, falahu azabun alim. Maka bagi sesiapa yang melakukan sikap atau perbuatan melampau ini, Allah janjikan kepada mereka azab siksa yang pedih. Kerana ini adalah suatu pencerobohan yang telah dilakukan setelah berlaku ataupun telah terlaksananya penyelesaian kepada kes bunuh tadi. Maka ini adalah suatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti akan dibalas nanti di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyatakan pula kepada kita tentang hikmah, hikmah pensyariatan qisas ini. Apa hikmahnya Allah mewajibkan berlakunya atau dilakukan, dilaksanakan qisas dalam penyelesaian kes bunuh? Allah berfirman dalam ayat yang ke-179 daripada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pensyariatan qisas itu merupakan sesuatu yang mengandungi hikmah yang besar
Dan pastinya hikmah yang terbesar ialah hayatun. Hayatun bermaksud kehidupan, dan dibawa dalam lafaz nakirah iaitu tidak ada alif lam, menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya hikmah bagi pensyariatan qisas itu, iaitu memastikan survival dan kehidupan manusia itu berterusan, tidak terjejas, tidak terganggu dengan perbuatan setengah manusia yang sanggup untuk mengambil nyawa orang lain dan sanggup untuk menzalimi orang lain atas dasar berlakunya pembunuhan itu. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil dan menyeru, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Al-albab jamak kepada, atau kata jamak kepada lub, dan lub merupakan atau diterjemahkan sebagai al-aqlul khalis min syawaibil awham, iaitu akal yang sempurna, akal yang sejahtera daripada daripada perkara-perkara yang membawa kepada keraguan, ataupun al-aqlul zaki, akal yang cerdas, yang dengannya akan tercernalah hakikat-hakikat yang sebenar dengan mudah dan dengan jelas kepadanya. Maka itulah yang dimasukkan sebagai ulul albab, iaitu ashabul uqul, orang-orang yang mempunyai akal-akal as-salimah, akal-akal yang sejahtera. Mengapa Allah memanggil ataupun menyeru ulul albab, tidak yang lain? Kerana pensyariatan qisas ini juga yang berkaitan dengannya tidak akan boleh difahami secara jelas, tidak akan boleh dihayati secara benar, melainkan golongan yang mempunyai akal yang sejahtera, mempunyai intelek yang baik, sehingga mampu untuk memahami, mampu untuk menghayati apakah hikmah di sebalik pensyariatan hukum qisas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ia adalah suatu peringatan bahawa sesiapa yang mengingkari, yang menafikan kemaslahatan atau kebaikan hukum qisas ini dan hikmah daripadanya, adalah golongan manusia yang tidak sejahtera akalnya, yang tidak mempunyai intelektual yang sesuai untuk menghayati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pastilah kita tidak mahu tergolong dalam golongan ini, maka gunakanlah akal yang baik itu untuk berfikir tentang hikmah, tentang maslahah yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dalam apa juga yang Allah syariatkan. Kerana Allah tidak pernah tersalah dalam menghukum, tetapi manusialah yang selalu tersalah dalam menentukan sesuatu hukuman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir sekali Allah berfirman, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, sebagai suatu tambahan untuk meyakinkan manusia bahawa kepatuhan terhadap syariat Allah, khasnya dalam hukum qisas ini, adalah suatu petanda, suatu bukti ketakwaan yang diperolehi oleh seseorang. Maka sudah pastilah ketakwaan itu perlu pembuktian. Maka dalam konteks ini pembuktiannya adalah ketaatan kepada syariat Allah, iaitu dalam hal penetapan hukum qisas itu sendiri. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.